Inilah email, ini adalah email yang tertera di akun SSC ASN. Kemudian di sini jabatan pengadministrasi perkantoran TMT jabatan 1 Maret ya 2025. Kemudian posisi. Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman pelamar CPNS maupun juga P3K yang sudah lulus seleksi ya. Nah, tentunya setelah teman-teman di sini mendapatkan nomor induk P3K maupun juga nomor induk CPNS, maka di sini kita bisa mengakses dan juga melakukan aktivasi ya, yaitu layanan individu ASN, yang mana di sini adalah kita nanti akan mengakses My ASN dan juga kinerja PKN, kemudian ASN karir dan juga menu-menu lainnya yang sekarang ini sudah berpindah ke suatu rumah, yaitu ASN digital teman-teman. Nah, di sini nanti untuk melawan aktivasi tentunya kita memerlukan yaitu data-data pendaftaran kita untuk melamar CPNS maupun juga P3K sebelumnya ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara aktivasi NIP ASN baru atau mengaktifkan NIP CPNS maupun juga mengaktifkan NIP 3K mulai dari awal hingga akhir ya. Nah, nanti setelah itu kita akan bisa cek dan juga akses seluruh fitur kepegawaian. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, untuk melakukan aktivasi NIP baru untuk ASN baru ya, baik itu CPNS maupun juga P3K di ASN digital, di sini ada beberapa data yang perlu kita siapkan ya, dan juga barang yang perlu kita siapkan. Nah, yang kita siapkan apa? Yang pertama adalah nomor induk pegawai, baik itu nomor induk CPNS maupun juga nomor induk P3K ya, ini kita siapkan. Kemudian yang kedua, teman-teman siapkan alamat email. Alamat email yang mana? Yaitu alamat email akun SSC ASN. Nah, tampilan alamat email akun SSC ASN itu adalah ketika teman-teman login ke akun SSC ASN di halaman resume, di sini kan ada email ya, di bawahnya nomor telepon nih, yaitu email kita yang nanti kita pakai adalah yang ini teman-teman ya. Nah, berikutnya yang ketiga ini kita siapkan, yaitu handphone teman-teman ya, karena kemungkinan besar nanti kita sekarang kan sudah menggunakan MFA ASN digital, nanti akan ada kode OTP untuk kita nanti bisa login ya ke aplikasi ASN digital. Setelah teman-teman di sini memastikan menyiapkan seluruh data ini, yaitu NIP, alamat email dan juga handphone, berikutnya kita langsung menuju ke linknya. Dan berikutnya teman-teman dibuka Google ya, Google Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan linknya, yaitu asndigital.bkn.go.id. Kemudian klik Enter. Nah ini, kemudian teman-teman klik saja, di sini ada menu BKN ya. Kemudian setelah itu teman-teman klik di sini, yaitu klik Login. Nah, dikarenakan kita masih mau aktivasi ya, kita belum bisa masuk kan, maka di sini kita klik di sini, yaitu tombol reset. Teman-teman juga bisa membaca dulu untuk cara penggunaan MFA ya, yaitu dengan cara di sini adalah tombol download, silahkan klik saja dan dipelajari. Nah, kemudian di sini untuk aktivasi kita klik saja di sini, yaitu klik reset ya. Dan berikutnya di sini ketika kita klik reset itu terdapat 3 tombol. Yang pertama reset password karena lupa password, yang kedua ada reset password karena password lemah, kemudian reset MFA. Nah, reset MFA inilah dikarenakan mungkin teman-teman pernah, bagi teman-teman yang sudah lama ya, ini adalah ketika ingin reset untuk keperluan tertentu, ini resetnya di sini. Nah, karena kita ASN baru, untuk aktivasi kita kliknya di sini, yaitu reset password ya. Nah, reset password lupa password, kita klik saja di sini. Setelah itu kita masukkan username itu di sini ya. Nah, berikutnya teman-teman di bagian username ini kita masukkan nomor induk pegawai kita, baik itu nomor induk CPNS maupun juga nomor induk P3K ya, kita masukkan di sini, yaitu kita masukkan ini ya. Kemudian teman-teman klik di sini, klik cek. Nah, kemudian setelah kita memasukkan NIP kita dengan benar, maka teman-teman di sini perhatikan, inilah email, ini adalah email yang tertera di akun SSC ASN. Dan berikutnya di sini kan kita sudah masukkan NIP, kemudian di sini kita cek, kemudian kan di sini kita ditunjukkan untuk email kita, ini kan. Nah, berikutnya di sini ada email ini, kemudian ada bintang-bintang, maka di sini kita masukkan email kita.
Nah, email ini kita masukkan ke sini. Tentunya bintang-bintang ini harus diisikan dengan alamat email kita ya. Kemudian kita klik kirim kode. Nah, berikutnya di sini kita sudah berhasil masuk ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke alamat email tadi untuk mengambil kodenya. Nah, di sini sudah ada ini no reply ya, permintaan reset password. Kita klik di sini. Dan ini adalah untuk kode reset passwordnya, itu yang ini. Oke, ini kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita masukkan kode yang kita dapatkan dari email tadi. Kemudian kita buat password ya. Ini kita buat password. Ini password baru, kemudian ulangi password. Nah, kita buat passwordnya itu yang rumit ya. Password itu kalau saya tuh minimal 12 digit, 12 karakter. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, kemudian juga tanda baca. Oke, saya buat dulu. Oke, sudah saya buat password ya. Ini password baru dan ulangi password ini harus sama. Kemudian kita klik reset password. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah berhasil disimpan ya. Kita save di sini. Nah, berikutnya kita masuk. Masuk, kemudian kita masukkan NIP kita. Kemudian kita masukkan password yang tadi sudah kita buat ya, password baru tadi. Dan berikutnya di sini kita sudah masukkan NIP dan juga password, kita klik sign in. Dan berikutnya teman-teman ketika login ini sudah berhasil. Ini berarti kita sudah berhasil aktivasi dan di sini kita lanjutkan yaitu untuk melakukan aktivasinya. Jadi setelah kita reset password, kemudian berhasil kita diarahkan menuju ke halaman MFA tadi. Kemudian setelah itu kita login dengan username dan juga passwordnya tadi. Nah, berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke tampilan ini, yaitu mobile authenticator setup. Nah, berikutnya di sini saatnya kita untuk memasang yaitu OTP tentunya ya. Nah, di sini. Nah, untuk OTP di sini kita bisa memakai free OTP bisa atau memakai Google Authenticator, ini adalah juga bisa, teman-teman. Nah, ini. Jadi kita bebas ya pakai keduanya. Oke, di sini saya akan pasang dulu Google Authenticator saja ya. Nah, sekarang saya buka HP. Oke, sekarang kita sudah buka HP ya. Nah, di HP ini kita mengunduh yaitu Google Authenticator. Ini saya berkunjung ke Google Play Store ini ya. Nah, kita ke Google Play Store, kemudian di sini kita telusuri. Di sini kita ketikkan yaitu Google Authenticator. Nah, ini Google Authenticator ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pakai yang bawah ini ya, yaitu Google Authenticator. Kita klik saja install. Seperti ini. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kemudian di sini kita klik yaitu buka. Nah, sekarang saatnya kita ini mulai. Kita klik mulai. Kemudian di sini kita masukkan alamat email kita. Kemudian setelah itu kita sudah pilih ya alamat email kita, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode. Kita klik tambah kode, kemudian kita pindai kode QR. Ini. Nah, kemudian di sini kita arahkan menuju ke QR kodenya. Ini ya, kita arahkan ke QR kode. Oke, sudah terscan. Saya letakkan dulu ya. Oke, di sini kita sudah terscan. Nah, di sini kan ada ini ya, penanda waktu yang berjalan. Ini kita sampai tunggu dulu sampai habis, karena waktu 30 detik ini pasti berganti kodenya, kita ganti. Nah, ini kan kita harus cepat ya. Kita masukkan kode. Ini kita scroll saja, kita masukkan kode 114. Kemudian di sini device-nya kita kasih Samsung misalkan ya. Kemudian kita cepat, jangan sampai ini habis ya. Kita klik submit. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil, you are already logged. Nah, ini ya, penanda kita sudah berhasil adalah kita you are already logged. Kemudian kita coba reload. Ternyata di sini saya masuk lagi ASN Digital, kemudian kita klik login. Kita klik masuk. Nah, sekarang sudah masuk. Kalau misalkan tampilannya masih seperti ini teman-teman silahkan buka tab baru, kemudian langsung saja login ya.
Maka ketika teman-teman di sini sudah ada nama ucapan selamat datang, sudah ada ucapan selamat datang atas nama kita seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil untuk login. Nah, sekarang kita mengecek fitur-fitur yang ada. Ini kita klik BKN, kemudian kita klik layanan individu ASN. Kita klik di sini. Oke, untuk autentikator saya tutup aja ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kita cek, nanti kita bisa mengakses, yaitu ini kan sudah atas nama kita ya. Ini berhasil kan? Nah, My ASN, kemudian kinerja BKN, kemudian ASN karir dan juga pengajuan banding. Kita cek di My ASN karir, kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman sudah muncul ya. Nah, ini adalah kita artinya sudah berhasil untuk melakukan aktivasi, itu adalah seperti ini. Nah, berikutnya nanti kita akan cek fitur-fitur lainnya ya. Nah, ini adalah untuk NIP kita, kemudian untuk nama kita dan seluruh data yang ada di sana. Kita coba kita lihat profil kita. Kemudian di sini untuk data utama, kemudian golongan, kemudian di sini golongan P3K kita golongan 5 ya. Kemudian di sini jabatan pengadministrasi perkantoran TMT jabatan 1 Maret ya 2025. Kemudian posisi inilah untuk penempatan kita. Nah, ini teman-teman. Oke. Inilah untuk data pendidikan, data pribadi, kemudian keluarga. Ini belum ada karena memang ini masih baru ya. Nah, ini adalah untuk yang untuk yang di My ASN. Nah, ini teman-teman. Oke, kira-kira demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.